Menyikapi terjadinya deviasi penjualan kendaraan bermotor, pemerintah Provinsi Jawa Barat membebaskan pembayaran denda pajak kendaraan bermotor sejak 10 November hingga 10 Desember. Dengan dibebaskannya denda pajak tersebut, Kepala Badan Pendapatan Daerah Jabar, Henging Widiatmoko, menargetkan tambahan Rp800 miliar di APBD perubahan 2020 bisa didapatkan dari penjualan kendaraan bermotor. Penjualan kendaraan bermotor menjadi salah satu sumber penambahan di APBD perubahan 2020. Namun deviasi penjualan kendaraan bermotor pada tahun ini membuat target penambahan di APBD tersebut sulit dicapai. Menurut Kepala Bappenda Jawa Barat, Henging Widiatmoko, untuk mengatasinya pihaknya berupaya membebaskan denda pajak kendaraan bermotor mulai 10 November hingga 10 Desember. Namun hal tersebut hanya berlaku bagi kendaraan yang sudah 5 hingga 10 tahun tidak bayar pajak. Henging menyatakan melalui upaya tersebut diharapkan target 800 miliar tambahan di APBD perubahan 2020 bisa tercapai. Pemerintah provinsi itu punya tugas tambahan untuk menambah pendapatan di APBD perubahan. Dan kami mengadakan semacam FGD yang mengundang Gaikindo, ICA. Mereka menyampaikan bahwa triwulan ketiga itu baru 730.000 dari target 1,1 juta kendaraan penjualan nasional. Sehingga maksimal hanya 1 juta. Jadi ada deviasi 100.000 lah. Kami membayangkan itu akan berimbas juga ke Jawa Barat. Pendapatan yang harus kami kejar itu kalau itu masih kurang beberapa persen. Nah, tentu jalan lain yang bisa kita lakukan akan bebas denda. Henging menambahkan saat ini di Jawa Barat setidaknya ada 4,9 juta wajib pajak yang tidak bayar pajak ulang. Budi Hartati, Bandung TV.